yang saya hormati dan saya banggakan, Ibu Hartono selaku Wakil Ketua Senam Tera Indonesia. Yang saya hormati dan saya banggakan, sahabat lama saya, Pak Chongping, pendiri dari Yayasan Sosial Tekad Perjuangan. Ya. Ibu-ibu sekalian, tadi Ibu Hartono tadi menyampaikan, kita berkumpul di sini untuk happy-happy. Karena itu saya tidak akan berpanjang lebar, ya. Saya ingin menyaksikan sekaligus karena ini adalah titik ke-6, tadi mulai dari jam 7 pagi. Jadi saya juga ingin happy-happy juga, Bu. Dan saya mengucapkan selamat kepada Senam Tera Indonesia yang telah berkiprah selama 37 tahun di dalam membantu membina supaya masyarakat kita kesehatannya meningkat melalui kegiatan senam. Dan juga saya mengucapkan selamat kepada pengurus Malang Raya dari Yayasan Sosial Tekad Perjuangan. Karena sudah terbentuk pengurusnya. Ini yang keberapa Pak Chongping? Ke yang pertama. Oh, selamat kalau demikian. Kita berikan tepuk tangan. Dan ini adalah sesuai dengan tadi. Ini kok suatu kebetulan yang memang di dalam masa penanganan pandemi COVID-19, di mana kami juga ikut mengambil kebijakan, ada dua kebijakan utama, yaitu pertama penanganan masalah kesehatan, ya, karena itu vaksinasi digalakkan, dan untuk itu biaya yang dikeluarkan untuk memberikan vaksinasi gratis itu jumlahnya besar sekali, ya. Kedua adalah pemulihan ekonomi nasional. Jadi ini dua hal yang dilakukan, dan kami mendorong sekali Ibu Bapak untuk bagaimana kita lebih baik mencegah, ya, mencegah daripada kita udah kena penyakit. Karena kalau kita udah kena penyakit, apapun yang kita miliki, kalau sudah di rumah sakit mau makan aja nggak enak, ya. Lebih baik kita mencegah, apalagi senam, ketemu teman, happy-happy, setelah itu bisa, ya, mudah-mudahan bisa ngerumpi bareng, tetapi ngerumpi barengnya ini yang produktif. Nah, disinilah sebetulnya peran daripada STP, ya. Dan saya mendukung sekali karena STP ini mempunyai suatu visi untuk menggerakkan potensi dari ekonomi kreatif. Ini luar biasa ini. Dan inilah sebetulnya sekarang dan sekaligus membangun gotong royong. Jadi gotong royong itu, ya, itu adalah intisari dari Pancasila. Jadi kalau Pancasila itu diperas menjadi satu, ya gotong royong. Jadi kalau sudah memiliki, ya, tadi katakanlah sampai 10.000, nah ini betul-betul jiwa gotong royong dari anggota untuk anggota. Kemudian untungnya dibagi bersama juga dengan anggota. Jadi saya kira ini adalah perwujudan, kalau ini bisa jalan Pak Chongping, ya ini kita bisa sudah membumikan Pancasila. Enggak usah pakai banyak ngomong, tapi dengan tindakan. Nah ini mudah-mudahan ini bisa diwujudkan oleh pengurus Malang Raya, pengurus STP Malang Raya yang telah terbentuk. Jadi Ibu Bapak sekalian, saya ini adalah wakil, namanya wakil rakyat dari Malang Raya. Jadi saya ini adalah namanya wakil, itu yang menjadi atasan saya adalah ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, ya, namanya wakil, ya, namanya wakil, ya, wakil gubernur, atasannya gubernur.
wakil bupati, atasannya bupati. Jadi kalau wakil rakyat di atasannya ibu bapak sekalian. Jadi setiap saat kalau ada kesulitan, saya nanti lewat Pak Coping maupun lewat Ibu Hartono bisa disampaikan kepada kami. Ya, mudah-mudahan acara ini bisa berlangsung dengan baik dan kita happy-happy bersama. Karena katanya semua penyakit itu asalnya dari pikiran. Jadi kalau kita semua tuh happy-happy, mudah-mudahan penyakit jauh daripada kita. Sekian, terima kasih dan selamat bersukaria.